Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membagikan informasi. Waduh. Tentang instruksi Bapak Presiden Joko Widodo. Pas banget ini, Kak. Yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Pemerintah dalam menangani virus COVID-19 melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PLN akan membantu meringankan beban masyarakat untuk menghadapi virus COVID-19, yaitu untuk listrik 450 akan diberikan subsidi listrik gratis selama 3 bulan, dan untuk listrik 900 akan mendapatkan 50% diskon untuk yang subsidi. Itu akan dihitung dari yang tertinggi pembelian dalam 3 bulan terakhir, yaitu bulan Desember, Januari, dan Februari. Pemberian gratis ataupun diskon ini akan berlaku sampai 3 bulan ke depan, yaitu sampai bulan ini April, Mei, sampai bulan Juni. Untuk meteran yang di atas 900, pemerintah tidak akan membagi subsidi ya, jadi diharap maklum cara-cara untuk mengklaim PLN gratis ya, ataupun tutorial cara mendapatkan klaim PLN. Oke, simak video berikut ini cara-cara mengklaim ya teman-teman. Ada dua cara ya teman-teman untuk kita ngeklaim pulsa gratis dari PLN ini. Yang pertama kita melalui WhatsApp ke nomor 081221231123. Kita cukup mengirimkan WhatsApp nomor ID PLN kita. Dan yang kedua kita melalui website www.pln.co.id. Setelah kita menulis www.pln.co.id, ada tampilan seperti ini. Nanti kita pilih yang gratis diskon stimulasi PSBB ya teman-teman. Terus kita siapkan ID pelanggan kita. Nomor ID pelanggan bisa kita lihat pada situ pembelian pulsa token PLN ya teman-teman. Ini saya berikan contohnya seperti ini. Setelah kita tahu ID pelanggan kita, silahkan isi di bagian yang saya tandai merah itu teman-teman. Terus kita klik yang bagian saya kolom merah itu, kita klik cari. Setelah kita klik cari, otomatis pada kolom yang saya tandai merah itu akan diisi sendiri oleh sistem komputer PLN teman-teman. Jadi kita tinggal lihat saja isi token itu yang paling bawah itu.